Ya, jadi kegiatan ini salah satu kegiatan yang kita selenggarakan juga dalam rangka untuk semakin meluaskan terutama pemahaman, terutama terkait nanti dengan tingkat partisipasi ya dari para mahasiswa khususnya, untuk semakin semangat, semakin giat untuk bisa mengikuti berbagai macam kegiatan MPKM yang ada di kementerian, flagship maupun yang diselenggarakan oleh pihak kampus Pelajar Negeri Malang. Nah, sehingga tentunya ini adalah salah satu kebijakan program kementerian yang nanti ini kita harapkan akan menjadi salah satu upaya kita untuk ikut mensukseskan program Kementerian Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan kita menggelar Kampus Merdeka Festival ini agar semakin bisa dipahami dengan baik beberapa program-program MPKM yang diselenggarakan di kementerian, sehingga nanti juga ikut menunjang kesuksesan program MPKM Mandiri di Kampus Politeknik Malang. Kira-kira seperti itu. Mas, sejauh ini minat teman-teman Politeknik Malang untuk mengikuti berbagai macam program MPKM itu siapa? Ya, jadi tentunya yang pertama itu adalah yang paling utama dulu adalah memberikan sosialisasi, wawasan dan pemahaman kepada para mahasiswa. Itu yang utama dulu. Yang kedua tentunya kita yang kedua ini adalah berusaha untuk memfasilitasi. Jadi fasilitasi itu bisa kita lakukan dalam bentuk adalah mulai dari rekonstruksi kurikulumnya, kemudian juga kita siapkan untuk beberapa dosen pembimbing pendamping agar kegiatan MPKM itu nanti bisa terarah sesuai dengan tujuan diselenggarakannya program MPKM. Kemudian yang kedua, yang ketiganya adalah kita tentunya juga memfasilitasi dengan beberapa, salah satunya adalah yang kegiatan mandiri ini kita support pendanaan dari dalam kampus. Nah, kalau kegiatannya adalah kegiatan yang sifatnya adalah flagship yang dari kementerian, maka sifatnya adalah kita melakukan pendampingan dan pembimbingan untuk mereka agar bisa sukses dalam mengikuti program MPKM yang ada di kementerian. Jadi kira-kira seperti itu kita upayakan untuk secara terus-menerus beberapa kegiatan MPKM, baik itu magang, MSIB, termasuk kewirausahaan, termasuk program mahasiswa merdeka ini, termasuk juga dengan mahasiswa mengajar dan sebagainya, itu kurang lebih pola yang kita lakukan untuk mendorong minat mahasiswa supaya lebih bisa semangat untuk mengikuti program-program MPKM.